Yang aku suka ni sekarang ni, tadi customer bawa pas call. Dia cakap, abang lama lagi ke? Lama lagi lah kakak, ni ada dalam 15 orang. Lepas tu dia cakap, abang kata, ni kakak Cina lah. Dia cakap, tak apa bang, you tunggu situ, nanti saya datang sini dekat you punya McDonald's sini. Atau okay, saya datang sini, nanti you kasih saya saja. Dia cakap macam tu, alright, cantik. Oh, cantik lah aku suka. Oi, semua mari sini. Eh, kau touch it. Mari sini, developer, kau pun mari sini. Cepat marilah, berapa kali mau panggil luar? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cuk, selamat pagi. Cuk, selamat pagi. Mula lagi cuk. Semalam tak ambil video, kemarin tak ambil video. Lama sangat tak ambil video ni. Okey cuk, selamat pagi semua. Oi. Hari ini semoga dibanyakkan order cuk. Semoga dibanyakkan order, diberi keselamatan, tak bangau, tak sidai. Kawan-kawan juga semoga dibanyakkan order. Bagi mereka ceria cuk untuk mencari rezeki di pagi ini. Okey cik, itu saja aku nak mula dah ni. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dibanyakkan udah ya Allah, diberi keselamatan, dihindari dari segala musibah. Amin ya rabbal alamin. Okey, cuk. Kita saja cuk. Bye bye. A few moments later. Okay, assalamualaikum cuk. Assalamualaikum. Job pertama di sini cuk. All Taiwan coffee cuk. All Taiwan coffee. Okey, makanan dah ambil cuk. Ni makanan dia dah ambil panas-panas. Ni nak hantar dekat Taman Beringin. Di Taman Beringin eh. Bukan. Gombak Permai. Sudah dibesar, sudah siap. Periksa. Okey. Pangsa Peri Beringin. Masya Allah. Dia sudah start buat hal lagi lah. Pangsa Peri Beringin. DB1. Okey lah. Tak payah tengok map lah. Dekat-dekat je. Okey cik. Bye. Assalamualaikum. 5 minutes later. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cuk, berada di McD Batu Cave ni. Dah 20 minit kat sini, ramai ada. Memang tak dapat lah. Sekarang tak boleh masuk eh. Semua kita tunggu kat luar sebab ada bumbung ni. Oh my god. Wow. Okey bro eh. Sabar eh bro eh. Oh. Lu sudah tahu hari ini saya ada banyak kerja, you mari kacau saya ke? Cuk, ramai tadi. Lagi ramai tadi. Sekarang tinggal berapa orang ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tinggal 10. Tadi ada dalam 15 orang. Oh cuk, kat sini cuk. Sidai. Okey, dah makin sikit ni. Masing-masing dah dapat. Nombor tu terpampang kat luar tu. Ada satu tak apa, mesin nama lah. Aku tak tahu lah. Diamlah. Tunggu je lah. Yang aku suka ni sekarang ni, tadi customer bawa pas call. Dia cakap, abang lama lagi ke? Lama lagi lah kakak, ni ada dalam 15 orang. Lepas tu dia cakap, abang kata, ni kakak Cina lah. Dia cakap, tak apa bang, you tunggu situ, nanti saya datang sini dekat you punya McDonald's sini. Atau okay, datang sini, nanti you kasih saya saja. Cakap macam tu, alright, cantik. Oh, cantik lah aku suka. Ini dah banyak kali lah, dulu selalulah dapat macam ni. Semua datang sendiri ambil. Cuk, itu saja. Tunggu aku dapat order lah. Bye. 1 hour later. Cuk, assalamualaikum cuk. Dapat lagi cuk. Di King Bakery. Tadi customer McD tu, dia datang sendiri sebab tak boleh tahan sejam lebih cuk tunggu dekat McD. Betul ke? Customer datang sendiri ke McD. Aku ambil dia punya talam tu, aku bagi. Dulang dah tu aku letak dekat tu. Bagi dekat customer. Macam aku pula pekerja McD. Okay, customer alhamdulillah lah dekat-dekat. Sebab customer nak keluar, lepas tu tunggu dalam, dia kata 2 jam. Yang aku pula tunggu sejam lebih. Jadi tak tahan, customer datang ke McD betul ke? Oh my god. Wow. Senang cerita. Kucuk dapat order ni. Dapat order.
kayak ada customer kejap cuan. Ada customer kejap. Tengah prepare. Aduh. Tadi dekat meja tu, oh, rider shopping ngamuk-ngamuk. Dia punya receipt hilang. Jadinya macam mana saya boleh, macam mana boleh hilang. Sedangkan saya punya yang ada ni. Member yang kan dia ikut nombor macam Shopee kan. Itu dia terlangkah lima. Terlangkah lima nombor. Jadi dia punya tertinggal. Tak ada. Dia ngamuk-ngamuk tu. Dia kata sejam setengah tu. Ada? Oh dia tak keluar eh? Jangan marah lah. Apa jangan marah lah? Relax lah sikit. Apa relax sikit? Balik rumah. Apa balik rumah? Ayo. Kena tekan eh? Dia tak perlu acuk resit dia nasib baik aku masuk dalam. Dia sudah start buat hal lagi lah. Acuk. Okey, acuk. Siap. Alhamdulillah. Ni nak hantar dekat-dekat jadi. Ni kecil pun tak boleh. Angkat semua barang senyap saja. Okey, jom. Ni nak hantar kat Seri Gombak, cuk. Seri Gombak atas. Okey, siap. Bye-bye. 1 week later. Okay, assalamualaikum cuk. Tengah tunggu order ni cuk. Tadi dah buat penghantaran, dapat di King Bakery ni. Tak dapat lagi deh. Aduh, masya-Allah. Tak dapat order cuk. Susah ni. Mati order. Jangan ni siapa message ni. Okeylah cuk, itu saja cuk. Bola order dapat. Alah, macam ni. Oi. 2000 years later. Assalamualaikum cok. Oi, dapat cok. Double. Ni selera utara. Sebelah Sri Ayu, sebelah selera Miha. Cok, jom kita tengok kita punya nama cok. Berapa ni nombor? 402. Kak, ni 402 dah siap ke? Siap. Okey cok, dah siap. Cantik. Sekarang kita pergi satu lagi cik. One minute later. Job kedua. Double order di sini. Pantry. Main ke pin ke apa entah nama. Ada betul kah? Memang betul. Orang. Okay, kita check dia punya nombor berapa ni. 5999. Okay, jom. Belum lah. Ini macam bodoh punya kerja, saya tak mau buat lah! Okay. Cik, belum. Duduk, cik. Belum. 5 minutes later. Cik, dah dapat. Jom gerak. Punya kecil pun tak boleh. Angkat semua barang senyap saja. 599. Ciao. Nak hantar kat pinggiran ni, cik. Hantar pinggiran. A few minutes later. Okey cok, dapat di kampar. Sini cok, di pinggiran sebelah loji cok. Sebelah loji. Kita tengok dulu kendaraan. Okey, kita jalan cok. Di sana cok. Itu nampak ke atas tu. Tu ada banner warna kuning tu. Dek, saya cakap betul kah? Betul juga. Serius. Itulah kedai dia. Nanti dia pakai tali lah cok. Nanti dia kasi turun pakai tali lah itu makanan. Itu rumah atas juga ada. Okay. Belum siap lagi. Belum siap.